bagaimana tanggapan Coach Bonit terkait hasil Aquila di Wijayasana ini? Iya, terima kasih. Ya, kemarin dia main menurut saya sih okay, ya, tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek. Tetapi di level ini ya memang kita harus main cukup bagus supaya bisa lebih berjaya gitu ya. Mungkin agak sedikit nervous kemarin. Jadi menurut saya mudah-mudahan next-nya kan di Jakarta bisa lebih bagus hasilnya. Apa target Coach Bonit untuk Aquila ke depannya terutama di Jakarta nanti? Ya, ya paling enggak minim ya quarter lah, paling enggak harus bisa dapat poin dulu ya, karena jangan sampai pertandingan ini cuma first round atau second round, yang penting dapat poin ya, syukur-syukur bisa lebih tinggi dari target itu ya. Kalau Aquila sendiri, apa targetnya di Jakarta nanti? Ya, pertama dapat poin dulu lah, minimal. Terus kalau bisa main yang lebih bagus dari pertandingan ini lah, untuk bisa masuk semi mungkin. Kalau tanggapan Aquila untuk hasil di Wijayasena ini bagaimana? Ya, dibilang bagus juga enggak, ya biasa aja, kurang puas dikit. Oke, terima kasih banyak, Coach. Sama-sama. Sukses selalu. Yeah.